Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang bagaimana cara print PDF 2 halaman di satu kertas menggunakan Nitro PDF. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe, klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Oke, kita langsung saja. Kita lihat dulu filenya ya, file yang akan di-print. Nah, ini dia teman-teman, makna file yang kemarin kita gunakan untuk membuat video sebelumnya ya. Baik, kita langsung saja. Pertama, kita buka Nitro PDF. Atau bisa juga kita langsung buka dari filenya ya. Selanjutnya, kita open. Cari filenya. Browse. Nah, ini dia teman-teman, makna. Open. Atau bisa juga kita langsung buka dari filenya ya. Kita langsung buka dari sini. Seperti biasa, sebelum kita print atau mencetak dokumen, pastikan file yang kita buka sudah benar. Setelah kita pastikan filenya benar, kemudian langsung saja kita print. Caranya klik file, kemudian print. Lanjut pilih printernya. Di sini saya akan gunakan Epson L3210 series. Kemudian printer properties. Pada bagian ukuran dokumen ini kita klik pilih A4. Kemudian orientasi ini kita pilih landscape. Lanjut di jenis kertas ini kita pilih kertas standar atau kertas plain paper atau kertas HVS. Kualitas kita pilih standar saja. Berwarna ini kita abaikan, terus ini bawahnya kita abaikan ya. Lanjut kita ke pilihan lainnya. Ukuran dokumen A4, kemudian kertas hasil cetak sama seperti ukuran dokumen. Selanjutnya klik OK. Kemudian di bagian setting print all pick, lanjut di bagian pick scaling ini kita klik pilih multiple pick. Oke, seperti ini ya tampilannya. Jika sudah, kemudian kita lanjutkan dengan klik print. Kita lihat proses print berikut hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi 2 halaman di print menjadi satu kertas ya. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, jadi cukup mudah ya caranya. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.